Jumpa lagi dengan saya, Edi Mutiana di channel Mutiara Merpati. Hari ini saya berada di kandang Liberty nih. Ya, ini dengan Mas Surya ya. Surya. Kui-kui. Facebooknya ya. Iya. Iya. Ini sebenarnya ada Mas Farid ya, cuma Mas Farid lagi istirahat. Mas Farid lagi istirahat. Lagi istirahat. Abis lomba capek. Iya, abis lomba capek. Nah, ini Mas Farid dan Mas Surya ini yang pegang jamu herbal Mutiara di Bogor salah satunya. Kota. Di kota ya. Bogor kota ya. Nah, ini alamatnya di mana Mas Surya? Ini Tanah Sareal, Budi Agung. Kebetulan kami memang penjualannya tidak toko sih bos ya. Jadi langsung ke pemain. Nah. Rata-rata kita by WA, terus rata-rata juga udah semuanya pemakai udah tahu dan langsung kesini atau kita langsung ke kandangnya gitu ya, sambil silaturahmi ya, sambil silaturahmi. Berarti ini tim Liberty ini pemain ya? Yang sering saya testimoni itu di Liberty yang sering juara ya intinya nih. Ya, nanti kita bisa kasih lihat piagamnya dan piala cukup banyak nih. Nah, di sini lengkap ya jamunya ya. Ada jamu manuver ya, warna kuning. Ini harga Rp50.000 ya. Nah, terus ada juga jamu semi ya. Semi harga Rp60.000 ya. Warna biru nih biasanya tutup botolnya. Di sini kuncinya di sini ada tulisannya nih, semi jablay, label. Ada labelnya, dan juga ada jamu jablay nih, jablay murni ya. Ini di sini juga ada tulisan jablay, harga Rp75.000. jadi dimanapun juga jamu ini harganya sama ya. Terus juga ini ada manuver yang besar. Di sini juga ada cara penggunaannya dan khasiatnya ya, bisa dibaca sendiri nanti. Terus ini harga Rp110.000, dan juga ada semi jablay yang besar ya. Ya, semi jablay yang besar, di sini juga ada tulisan semi jablay. Terus khasiat dan cara penggunaannya secara standar ya. Nah, kalau standarnya itu jamu mutiara itu penggunaannya malam sebelum terbang. Kalau standarnya begitu, malam sebelum terbang, contoh nih, untuk burung manuver terbang hari Kamis, Rabu malam dikasih jantan betina. Momen jantan satu, betina satu. Nanti momen jantannya kurang bisa ditambah jadi dua. Misal Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam ya. Atau yang kenal gojlokan hari Senin mungkin bisa Minggu malam juga dikasih. Ya, itu yang standarnya begitu untuk semua jamu di sini. Tapi itu bisa dikombinasi sendiri. Dikombinasi sendiri mungkin bisa diberikan pagi harinya ditambah, atau pas pertengahan lomba juga ditambah, silakan aja. Karena burung yang satu dengan burung yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Ya. Jadi seperti sifat manusia lah. Jadi manusia A doyannya rokok ini, manusia B doyannya rokok inilah, itu contohnya. Contoh simpelnya begitu ya. Atau mungkin ada juga burung yang cukup dikasih satu udah bereaksi, atau perlu dua butir, jadi macam-macam burung. Nah, ini pengalaman dari Mas Surya gimana nih jamu manuver di Bogor ini? Untuk manuver alhamdulillah burung kita pun ada yang manuvernya dan cocok. Untuk burung semiannya ada, dan kita pakai yang seminya juga. Alhamdulillah cocok. Dan jablaynya pun alhamdulillah kita ada juga jablay, walaupun enggak jablay-jablay banget, tapi alhamdulillah cocok. Nah, kebetulan dari semua karakter di sini, walaupun burungnya sedikit tapi ada lah ya bos ya. Cuma semuanya pakai jamu dari Mutiara, dan alhamdulillah hasilnya ya, beberapa sertifikat udah kita raih. Alhamdulillah dari khasiatnya jamu ini, istilahnya bukan kaleng-kaleng ya bos ya. Iya, betul. Kita juga bukan ngejual apa ya istilahnya, bukan ngejual omongan ya. Iya, tapi ya, pembuktiannya kita alhamdulillah selalu ada. Iya. Jadi salah satunya mutiara buat jamu-jamu ini sebenarnya dari pengalaman. Aslinya itu dari pengalaman saya. Ya, selama bermain merpati, terutama kolongan meja ya. Tapi bukan berarti
cuma kolongan meja aja yang bisa pakai nih, kolongan bebas pun bisa aja pakai ya. Terus mungkin kontak yang bisa dihubungin siapa? Mungkin ke Farid ya, ke Farid ya, ke Mas Farid ya. Farid itu nomor WA-nya bisa dicatat rekan-rekan ya, mungkin bisa dicatat nih rekan-rekan. Siapa tuh Farid ini? Liberty di 0857-7740-1943. Itu nomor WA Farid. Biasanya emang kalau kita kan intinya pemain muter di Bogor ya, pasti kalau kontak HP biasanya udah pada pegang ya Bos ya, ya. Mungkin mungkin kalau yang belum pegang ya silakan ke nomor WA yang tadi disebutkan ya, disebutkan itu WA Farid. Dan Farid biasanya COD janjian di mana atau ke kandangnya atau silaturahmi ke sini. Terbuka sih Bos, terbuka ya, ya, ya. Dan teman-teman yang menggunakan gimana maksudnya? Alhamdulillah sih pesanan berlanjut ya. Kalau untuk yang pesan, kalau untuk yang udah pakai, alhamdulillah berlanjut. Banyak juga testimoni yang dari teman-teman. Alhamdulillah sih untuk Bogor, untuk jamu yang dipakai mutiara ini, alhamdulillah udah ada ya banyak beberapa burung yang podium juga gitu Bos. Ya yang penting kan itu ya, kita ya membuktikan. Kita bukan jual kaleng-kaleng, bukan jual omongan lah ya, tapi jual bukti ya, jual bukti. Jual bukti. Mudah-mudahan jamu herbal mutiara ini bisa membantu Merpati rekan-rekan semua supaya kerjanya lebih maksimal. Memang kunci utama di Merpati itu adalah perawatan ya. Perawatan. Betul. Ya itu memang perawatan, jamu ini memang buat membantu. Betul. Ya. Karena intinya burung juara itu adalah burung yang sehat ya Mas. Betul. Nah, karena burung yang sehat itu ya otomatis menggunakan bantuan dari jamu. Betul. Dan lain-lain mungkin. Betul. Ya. Betul. Apalagi burung untuk lomba gitu iya ya. Nah, makanya biar burungnya juara ya, burungnya harus sehat dulu. Iya. Dan ini murni herbal ya, herbal. Murni herbal ini. Jadi tidak membahayakan buat burung merpati dari rekan-rekan semuanya. Betul. Ya. Jadi tidak ada efek samping karena murni herbal. Karena ini jemurnya pun susah Mas. Kadang-kadang saya bisa jemur sampai seminggu, seminggu ya, sampai 5 hari. Karena tergantung dari sinar matahari. Ya, jadi ini bahan-bahannya alami dari tumbuh-tumbuhan semua. Jadi aman buat merpatinya. Aman. Mungkin ada lagi maksudnya yang mau disampaikan? Ya, kalau untuk yang belum nyoba boleh datang ke sini untuk cara pemakaian atau apa, kita bisa silaturahmi, sharing gitu kan. Mudah-mudahan sih ya kita bisa tukar ilmu ya Bos ya, tukar pengalaman. Betul. Mungkin banyak pemain-pemain yang istilahnya yang apa ya, yang di lapak-lapak pinggir kan, seperti kita juga kan suka lapak-lapak pinggir ya Bos ya, bisa datang ke sini yeah untuk biasanya mereka itu ngobrol dengan cara penggunaannya sih Bos. Jadi kita nggak hanya beli tuh, beli kasih udah selesai yeah, gitu kan. Betul, betul. Kita juga arahkan ya, arahkan untuk pemakaian manuver, semi atau jablay, kita arahkan juga pemakaiannya. Karena kalau saya bicara untuk pemakaian itu bicara pengalaman Bos, bukan bicara teori ya, yeah, yeah, tapi pengalaman. Jadi alhamdulillah kalau untuk teman-teman yang sudah pakai sih, dari pengalaman-pengalaman masing-masing cerita ke saya, nah itu akan saya bagikan juga cerita-cerita pengalaman-pengalaman mereka ke teman-teman yang mungkin baru terjun ke merpati ya. Dan ini maksudnya mungkin sering lihat testimoni dari saya ya. Ya. Ini banyak sekali testimoni tentang jamu manuver ini yang aneh menurut saya. Tapi terjadi. Contohnya burungnya tadinya ngolong ya, kalau saya nyompor lah, ngerobok ya, ngerobok atau nyompor. Setelah dikasih jamu ini jadi stabil, stabil ngering ya, stabil ngering. Nah, itu banyak terjadi. Jadi kalau menurut saya itu teorinya begini. Burung robok itu ada dua macam. Betul. Yang satu faktornya karena tidak ada tenaganya. Betul. Jadi dia cuma habis buat terbang, udah nggak kuat masuk ring, akhirnya merobok. Yang pertama. Yang kedua, nah itu yang sulit. Aslinya robok. Nah, itu memang sulit. Karakternya ya. Karakternya. Nah, itu berdasarkan dari trah tuh biasanya trah. Trah. Dan juga ini sedikit nih, mungkin saya ingat nih. Kemarin Liberty juga ambil burung dari mutiara tuh. Betul. Sertifikatnya nih. Karena saya mempercayai terah ya, istilahnya terah burung juara. Saya yakin
anaknya suatu saat juara, ya? Akan juara. Jadi ya tidak menutup kemungkinan untuk beli di, walaupun saya punya PI sendiri, tapi untuk beli PI kan atau player ke luar itu sangat mungkin. Ya, dan keuntungannya begini, karena ya kita berharap nggak ada yang kepingin nggak jadi. Ya, ini anak dari Bapak Tripton. Ibunya kakak betina Mr. Bean, warnanya kelabu terampik nih. Ya, nah kita nggak ada yang kepingin ini nggak jadi. Amit-amitnya sampai nggak jadi, jangan berkecil hati. Itu karena terahnya jelas, bisa dicarikan betina yang baik. Saya jadi biangan ya. Iya, ibaratnya begitu. Tapi kan kita berharap yang lebih latih dulu. Itu mudah-mudahan ini pikirannya jadi, maksudnya. Amin. Terus mungkin ada lagi mungkin? Ya paling itu aja, paling mas. Ya untuk intinya, kalau dari saya pribadi, ya penjualan jamu ini di Bogor ini pengen apa ya, lebih meluas lah, meluas lagi, bikin ya. Meluas lagi. Lah mungkin ini kan Bogor dekat sekali sama Bebasan mas ya. Ya mungkin ke Depok ya. Iya, teman-teman Bebasan mungkin bisa nyoba nih lewat-lewat. Mudah-mudahan. Iya kan. Bisa pakai jamu manuvernya nih. Tuh daerah apa Kebayunan di sini kan, lapak Kebayunan, terus lapak Cilengsi. Kalau emang agak jauh bisa kita kirim lewat ekspedisi. Iya betul, betul. Bisa kita kirim sangat lewat mudah, ya? Sangat mudah. Atau COD di pertengahan. Boleh. Itu ya, sangat ya. Mungkin ya, cukup mas ya? Cukup. Oke, mungkin terima kasih ya. Hari ini saya dari kandang di Berti nih, Bogor. Kebetulan saya habis lomba dari jungle, tapi rezekinya baru dapat 20 besar Mr. Bean, Mick Jagger, sorry ya, Mick Jagger 20 besar, Dioda 10 besar di lomba ring. Ya namanya burung, kita sudah berusaha maksimal, ya rezekinya baru segitu ya sudah kita terima. Ya, yang penting masih tetap di jalur prestasi. Begitu ya. Mungkin terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan harapan saya jamu herbal mutiara dapat terus membantu menikmati rekan-rekan semuanya. Amin. Supaya bekerja lebih maksimal lagi ya. Masalah juara itu masalah nomor 2 misalnya ya. Bonus. Iya, bonus kerjanya udah maksimal dulu, nah itu tinggal cari juaranya. Begitu, semoga rekan-rekan selalu sehat dan dipermudah segalanya. Dan juga merpati kolongan meja Bogor, di Bogor, Depok lebih ramai lagi ya. Amin. Pesertanya udah bagus ya, maksudnya bagus. Sudah nembus 1000 ya, 1090 utama ya, utama. Lomba ring 108 terus TU-nya? TU-nya 29 kloter. Hampir 600. Iya. Ya, hampir 600. Berarti sudah hampir 1700 burung. Dan ada juaranya. Ada juaranya. Ada juaranya, ya. Juaranya sukses. Sama Bogor ya? Iya, juaranya Bogor. Sama Sukabumi dan Bogor. Iya. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk lomba nasional ya. Jangan takut. Iya, karena belum tentu namanya. Betul. Juara kan nggak ada yang tahu ya. Mental lokal dan mental nasional. Nah, ya. Belum tentu. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Mutiara Merpati. Yes. Yes. Thank you.